Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Untuk video kali ini saya akan mengaplikasikan lampu kolong motor untuk penerangan akuarium agar lebih terang dan lampunya lebih awet. Nah, biasanya kan kalau beli lampu akuarium itu di toko-toko akuarium boros ya. Udah mahal, terus tidak awet. Nah, ini saya akan bagaimana lampu akuarium kalian lebih awet dan murah tentunya. Nah, saya kasih contoh pakai lampu kolong untuk sepeda motor. Nah, ini lampunya seperti ini. Saya sudah rakit ya. Yang kalian butuhkan lampunya ya terserah kalian sih. Kalau mau terang ya warna putih, biru sama hijau. Nah, ini kalau akuarium kalian ukurannya lebih dari 1 meter bisa menggunakan ini. Nah, ini lampunya saya tempel di sini. Putih, biru, putih, biru, putih, putih. Saya akan tambahkan warna hijau di posisi sini. Kita akan lihat nyalanya seperti apa ya. Nah, nyala. Ini lampunya. Sudah selesai. Jadi untuk lampu ya, kalau akuarium kalian sahabat Zona Channel kecil pakai putih, putih 2 kanan kiri sama biru 1 di tengah. 3 lampu itu. Harga lampu ini cukup murah ya. Kalau di daerah sini harganya 8.000. Mungkin tempat-tempat lain harganya lebih murah. Karena apa? Karena mungkin kan mereka dapat dari supplier, mungkin mereka pembeliannya banyak dan mungkin belanjanya mudah atau mungkin pengirimannya murah. Nah, jadi untuk masalah lampu tempat lain atau daerah lain bisa harganya berbeda-beda. Ada yang jual 5.000, 7.000, 8.000, tapi nggak masalah. Yang penting awet. Nah, ini lampunya. Kalau untuk mesinnya, mesin buat nyalain lampu ini kita beli di elektronik ini. Isinya saya kemarin ngerakit sendiri ya. Isinya harganya 40.000 dan boxnya 6.000. Beli kabel sini ya sekitaran habisnya itu 50.000 untuk mesinnya buat nyalain lampu ini. Cukup murah ya. Dan awet, misalkan nanti paling
lampunya mati bisa diganti, bisa dicabut. Tapi ini saya udah lama, udah setahunan nggak mati. Jadi ya kalau bisa dari air 2 cm atau 1 cm nggak masalah. Kita tes ya lampunya, nyalanya. Oke, kita tes lagi, udah disambung. Ini lampunya. Oke, nanti kita coba di dalam akuarium ya. Yuk, kita ke akuariumnya. Akuarium saya kebetulan sekitar 1 meteran. Nah, jadi saya pasang panjang seperti ini. Ya. Nah, sahabat Zona Channel, ini akuarium saya ya. Panjangnya sekitar 1 meter. Jadi kita ukur dulu. Kalau kalian pengen bikin lampu ini, kalian ukur posisi panjang akuarium dulu. Ini. Nah. Ini kan bisa di sini nih. Biasanya di dalamnya kan ada kacanya buat simpang ini. Nah, ini. Oke, ini udah kita pasang ya, pasang, lalu kita coba nyalain. Kan terlihat menarik ini lampunya, putih biru putih hijau putih. Nah, hasilnya seperti ini kalau di akuarium. Kan kelihatan bagus. Jadi kalau lampu akuarium kalian sering mati, boros, ya kalian bisa ngakalinya dengan cara beli lampu kolong untuk aplikasi lampu ya. Kalau ukuran akuarium paling segini, beli lampu 3 aja, warnanya putih 2, kanan kiri, tengahnya kasih warna biru, itu sudah bagus. Dan alatnya kalian beli di toko elektronik, seharga satu set itu dari alat sama box sama kabel sekitaran Rp50.000, murah. Rp50.000, lampunya sekitar 8.000 kali 3, 24. Jadi sekitar 75 lah. Itu sudah awet sekali, sudah bertahun-tahun nggak bakalan ganti-ganti. Nah, saya udah setahun lebih, alatnya juga awet. Ya. Untuk video kali ini cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam Zona Channel.